Kalau Cina kan sudah kiri, ada sudah kanan, ada kuburan-kuburan orang, ya orang Islam. Jadi jam lewat di situ jam 3 katanya. Ya subuh. Jadi saya dengar ada orang nangis di kubur itu. Berhenti saya katanya, cari mana sumber orang nangis itu. Nah, ketemu katanya ada ibu-ibu katanya, duduk dia tuh sambil nangis katanya. Saya tanya kata tuh, kenapa kamu nangis? Tolong saya katanya. Saya ini matinya enggak benar katanya. Saya sengsara katanya. Nah, sudah diikuti saya, disahadatkan. Ucap syahadat la ilaha illallah. Satu dua kelima syahadat. Nah, begitu ucap dua kelima syahadat diikuti. Nah, baru dia tenang, gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, saya sudah ditolong, saya sudah dibantu. Nah, saya mau balik ke alam saya. Balik dia hilang dia. Nah, itu salah satu bukti syafaat itu, pertolongan itu. Itu pertolongan Rasul. Ditolong, jadi dari tidak baik menjadi baik, dari sengsara menjadi senang. Yang nolong saya, ya Rasul yang nolong. Itu syafaat Rasul. Karena secara nyata syafaat Rasul di dunia ini mana? Ya syafaat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dulu enggak turun ke bumi, manusia ini enggak tertolong. Kenal sama Allah. Karena sudah banyak rasul-rasul yang diutus sudah dirubah-rubah oleh manusia. Ajaran mereka ya enggak tertolong. Nah, dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka ditunjukkanlah jalan yang benar. Nah, orang yang mengikuti petunjuk dari rasul itu di akhirnya dia selamat. Nah, itulah pertolongan syafaat kubronya itu. Jadi bukan hanya orang Arab gitu kan, tapi semua orang asal mengikuti petunjuk Allah melalui Rasulullah, nah dia akan selamat. Itulah pertolongan secara umum. Ada lagi namanya syafaat sughra. Kalau syafaat sughra itu kan pertolongan secara khusus. Di antara sekian banyak manusia yang menekuni petunjuk Rasul itu sehingga dia diberi kelebihan oleh Allah. Ada yang jadi ulama, itu kan? Ada yang jadi solehin, orang soleh. Itu pertolongan secara khusus, secara individu. Tapi secara umum, siapapun orangnya yang mengikuti petunjuk Rasul, dia selamat. Jadi dari sekarang, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti petunjuk Rasul dari sekarang, gitu ya, insya Allah di akhirat nanti tidak menyusahkan beliau lagi. Gitu. Cuman kalau kita enggak ikuti petunjuk dari sekarang, ya satu-satunya ya mohon pertolongan beliau, syafaat Rasul itu namanya. Capek deh kamu lagi. Kalau kita sudah ikuti dari sekarang apa yang disampaikan Allah melalui Rasul, petunjuk Rasul kita ikuti, insyaAllah selamat, tidak akan tersesat. Cuman kalau enggak ngikuti petunjuknya, nah itulah. Kalau ada, ya pertolongan Rasul di akhirat, ya selamat. Kalau enggak, ya selamat. Ini sebenarnya dari sekarang, itu syafaat Rasul itu, jangan nunggu sudah mati dulu. Kan banyak orang sudah tadinya sudah enggak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan, itu kan itu kepertolongan Rasul. Itu. Yang tadinya enggak rajin ibadah, rajin ibadah. Itulah salah satu bentuk syafaat pertolongan Rasul. Itu. Jadi jangan nunggu mati dulu baru dapat pertolongan. Di akhirat yang mana akhirat? Akhirat itu kan gambaran daripada ruh kita. Kalau dunia ini jasmani itu dunia. Kalau akhirat ya ruh. Jadi bisa saja kita masih hidup sekarang tapi ruh kita tertolong. Apalagi kalau nanti